Okay guys, ni dia punya nozzle kan. Nozzle dia ni actually hantu dah pakai banyak sangat. So dia dah out lah depan ni, kalau korang boleh nampak kan. Kat depan ni dia dah out. Yang kat part ni dia dah out. So kita nak tukar yang baru lah. Okay, before that nak tunjuk korang spare part lah. Okay, yang ni spare part baru dia. Aku pun tak tahu apa nama dia, nanti kita akan discuss balik. And then ni dalam dia untuk dorong dia. And then yang penting sekali yang ni lah. Ni untuk angin panas tiup sehingga memutuskan plate ke besi yang kita potong lah. Yang ni dia ada arrow depan ni, kau pasal nak ada arrow. Okay, untuk plasma selalu kena standby benda ni. Kalau boleh standby extra kan. So macam aku ni sekarang ni aku nak try tukar. Okay, just pelafkan tangan je. Okay, so kita okay, tu yang lama punya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk yang baru eh. Okay, kita masuk yang baru. Actually benda ni dia tak ada lubang pun. Angin tak keluar ikut sini. Angin akan keluar sekeliling ni. Angin panas akan keluar sekeliling ni. And then dia akan di-guide dengan benda ni. Benda ni yang akan tumpukan ke mana angin panas tu nak pergi untuk potong straight, tembus plate yang kita nak potong kan. Siap tukar. Alhamdulillah, kita try dulu satu plate tengok macam mana.